Alhamdulillah kita sudah madang. Semangat lagi kita nih, gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa madang lagi nih, dapat undangan madang bareng sama Bang Ferry. Karena kebetulan agenda saya hari ini tuh ke lapak Bang Ferry, dan ada beberapa lapak sahabat-sahabat yang ada di Jatinegara yang memang sudah lama minta kita review. Tapi karena kemarin saya di Makassar lama mudik sekaligus review beberapa wirausaha yang ada di sana, sekarang kita ada lagi di Jatinegara. Kan kita coba ambil beberapa polisi-polisi dari lapak di Bang Ferry, Juragan Bacandoko yang ada di Rabening. Soalnya nanti kita akan update, kita bikin offline-nya. Duh, makasih banyak ini. Ini gratis apa saya bayar sendiri nih? Hah? Hah? Utang aja kita, Bang. Iya. Utang dulu. Iya tuh. Jadi tadi saya lagi ngobrol sama Bapak Kumis, tiba-tiba ditelepon disuruh merapat. Disuruh madang dulu katanya baru kita ngonten. Tapi nanti kita naikin lagi, berarti kita bikin offline ya. Oke, siap. Nanti teman-teman bisa tonton tayangan kami. Yang jelasnya kalau mau makan di sini aja nih. Warung apa namanya nih? Taraso tuh, warung Taraso itu menunya banyak, harganya terjangkau. Dijamin kalau makan di sini mertua loyet kita cuekin, asli benar, saking enaknya tuh makan. Oke, nanti kita akan coba lagi beberapa lokasi yang ada di sini, kita cari kopi gratis. Masih lo, Bang. Mantap. Habis. Nah, ini dia kedai Taraso ya. Menunya banyak sekali pilihannya, tentunya selera-selera Minang ya. Pokoknya kalau makan di sini tuh nggak mungkin nggak nambah. Banyak kan orang nambah, tapi kebetulan saya sudah sarapan, terus diajak Bang Ferry, akhirnya kita cuman satu porsi aja. Next kita lanjut lagi untuk makan siang di sini atau sarapan di sini. Kita langsung ke dalam atau ke lapak sahabat-sahabat Daeng yang ada di Rawabening atau Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita sudah madang, udah isi lambung ya kan. Di Babe Kumis sudah kasih kopi, udah apaan baik kita makan hari ini, apaan baik kita minum. Nah, setelah lambung terisi berarti kan kita bisa semangat lagi untuk support teman-teman pelapak, khususnya Juragan Bacandoko yang ada di Rawabening atau Jatinegara. Kalau dia sudah main handphone itu sudah apaan bae dihitungin sama dia tuh. Aduh mama, hey. Nyari cuan lah, Bang. Nyari cuan ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah nyari cuan ya. Iyalah. Ini kan banyak banget nih yang respon kemarin pas kita mulai offline sampai live streaming di GG kita nih ya. Mudah-mudahan ada yang deal, intinya barang ini kita masih ada ready ya. Masih ready, barang ready, jadi bisa langsung hubungin by phone atau via WhatsApp berarti ya, atau langsung ke lapak. Nah. Nah, kalau di pasar kita itu lebih enak lah, jadi sekalian silaturahmi. Nah, kalau di pasar kita di Bekasi kan itu sudah tahu jamnya. Nah, kalau di lapak kita yang di Jatinegara ini dari jam berapa kita bukanya? Dari jam 11, Pak. Jam 11 sampai? Sampai maghrib. Sampai maghrib, oke itu. Oke, kita akan coba update. Jadi teman-teman sudah tahu jam buka kami di lapak kami. Ya, jadi jam 11 sampai maghrib. Ini ada pun beberapa pilihan-pilihan di sini, mulai dari jenis bacandoko yang loose tuna sudah naik kering atau bongkahan ada juga gelang. Di bongkahannya ada cangklong. Cangklong tadi sudah yang segi 6 atau 8 itu maksudnya. Ada juga yang polosan nih itu. Harga juga pasti beda-beda ya. Harga beda-beda. Poinnya adalah ada harga, ada kualitas. Nah. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang. Dah. Gimana sih, beli dong biar kita semangat juga nih, konten kreator makin semangat kalau kalian beli. Jangan cuma nonton doang di channel saya, harus beli. Gimana sih? Nih, ada dia maksudnya Red Baron. Dia udah merah Fanta dia kalau kena cahaya dari bawah. Ini batu biasanya juga ini bikin kejadian-kejadian aneh. Karena konon katanya kalau kita pakai ini batu mertolet kita cuekin. Gitu ya, Bang ya? Enggak ya? Yang mana, Pak? Ini. Enggak. Itu, kalau habis makan kenyang, Bang. Oh, habis makan kenyang. Oh, ada udangnya. Aduh, mama, bisa bae dah. Harga kita kasih berapa nih Red Baron-nya? Itu 250. 250.000. Nah. Oke, ringnya alpaka ya. Ring alpaka. 250.000, size-nya jumbo, dan ini dia biasanya udah Fanta ya merahnya. Merah Fanta. Merah Fanta. Mau yang dimensi kecil juga ada nih. Dimensi kecil ada, yang gede ada. Ini maksudnya di size kantoran lah ya kurang lebih. Di sini juga ada beberapa pilihan atau referensi kita untuk batu akik yang harga dari 50.000an ya, Bang, di sini ya. Yang mana? Dari harga 50, Bang. Yang mana 50? Harga 50.000. Tuh, 50.000. Tinggal pilih saja 50 rebay. Udah sampai
150. Sampai 150. Gocap itu jajan kita sehari aja bisa bego, bisa 200, belum lagi jajan janda bisa 1 juta sehari. Gocap dapat batu di sini mah. Mantap mamae. Nah, kita lanjut di beberapa Loston. Loston bacan dulu nih, yang di sini berapa nih, Bang? Itu dari harga 150, Bang. Dari harga 150.000. Nah, yang di sini itu dari 150 sampai 200. Dari 150.000 sampai 200. Di sini ini dari harga 150, okay. Yang dioknya sampai harga 300. Sampai harga 300. Kalau ruby kita nih ada Loston nih. Ruby yang ini nih 150.000, kalau yang ini 3,5. Oke, okay, bacan kecil. Bacan kecil dari 150. Oke, okay, ini bacok. Kalau itu 400. Bang. Bacok ya, bacan coklat itu mah. Ada virus juga. Virus kita berapa, Bang? Satu lempeng? Ini 150, Bang. 150.000. Oke, siap. Ini juga ada di sini yang bacan kita yang gede nih, teman-teman. Nah, kalau Kalimaya ini harganya cuma 200. Benar ya? Iya, 200. Nah, 200 ribuan aja. Tuh, kita pakai ini sih. Ini nih, bandrolnya. Tuh, kena cahaya lihat dah, di. Bukan rokok doang, ada bandrol. Bantunya kita kasih bandrol. Bandrolnya dikeluarin, bandrol 200 rebai. Murah meriah. Ini mah enggak usah bilang katanya-katanya dan katanya, iya. Emang konkret ada jarongnya. Tuh. Enggak ada kata jarongnya, konon. Mah. Wah, udah luber gila. Pokoknya mah. Luber. Mana jarong ini? Semuanya loh ini. Semuanya berjarong. Harga sama ya. 200 rebai. Nah, kita juga ada beberapa jenis virus. Virusnya udah porcelain ya. Ini ada bacaan kita. Bacaan mamai. Mantap jiwa. Ini kita di Romening ya. Tadi kita sudah makan di sana. Setelah makan baru kita ke sini. Dia deketan sama Bang Resmal. Kita memang CS kita mah. Ini juga ada pandan, sisik betok. Dia tembaga ringnya. Kita buka harga di 600. Tawar aja pokoknya 600 di harga penawaran. Ini umumnya diluarin 800-an. Tak kasih murah-murah aja. Ya, tak kasih murah pokoknya. Tak kasih murah. Kita orang Jepang kan. Tak kasih murah. Tak kasih murah. Tak kasih murah. Spesial pokoknya di lapak kami. Oh, ada giok juga. Ada giok. Itu siapa? Bukan Valentino Rossi tuh. Nyasar Valentino Rossi. Mirip, saya lihat dari belakang. Wow, ini ametis. Ametis. Hah? Enggak. Habis ini langsung ini. Jalan. Biar Bang Ali kasih nungguin. Apa sih namanya ini? Bajet api ya? Itu, Fire Opal. Oh, Fire. Iya, iya benar. Fire Opal Wonogiri. Kita kasih berapa, Bang, Feropal nih? Itu harga 350. 350. Dulu mahal banget beginian. Itu kristal itu, Bang. Di dulu harganya mahal banget asli. Bawahnya di cutting ya? Iya. Oh iya. Ini mah gosoknya aja udah 250.000, Bang. Nah, ini pas lagi dapat aja. Ya, dapat yang murah ya. Kalau kita lagi ngolah dari awal mah enggak bakal dapat. Betul, bisa betul. Nah, enggak mungkin lah ya. Kita bisa jual di atasnya malah. Ini sama kan? Bukan? Mana, Bang? Sunkist. Itu Sunkist. Anggur. Mantap ini Sunkist. Ini Sunkist. Ini Yaman ya? Yaman. Ini Yaman yang kemarin ada yang nanya Yaman, kita ada. Merahnya sudah merona banget ini. Udah merah jamblang Yamannya mah. Plong. Plong banget. Kita ada dua ya? Ini juga. Mau yang mumbul apa yang mau yang ngono? Cibet ya? Cibet, Bang. Bet. Nah, bacaan kita juga di sini banyak nih. Seperti ini ada Garut, Ring Perak. Ada anggur, Obi. Perak juga. Siap-siap. Kita
itu tadi yogurt kurma, ini bacaan lagi. Woi, mama ada yang ajib punya itu. Kita gaskan juga. Langsungnya dari. Kolektor item ini. Nah, itu yang kolektor item kita keluarin nih. Wow, warnanya ini cincau setelah kena cahaya tuh. Wih, mewah. Ini mesin teredup ya. Waduh, itu bacaan ya? Woi, bacaan nih, Bang. Kita kasih berapa nih, Bang? Ini di harga 3.500, Bang. Wah, coba nih. 3,5. Bacaan cincau. Bacaan cincau. Majiko cuma warna-warna inilah. Yang cincau. Gede loh ini. Ring perak ya? Ring perak. Ini mah kalau peraknya masih perak-perak biasa nih, kalau perak mewah, waduh. Gila lagi harganya. Ini aja kita kasih mahar berapa tadi? 3,3500. 3.500 atau 3.500 atau 3,5. Cakep ya, mewah ya, cincau ya. Dapat kalau yang hijau. Aduh. Kalau biru mah banyak. Nah, kalau yang hijau-hijau ini jarang. Ini kayaknya kolektor item banget ini. Kalau gini kan hijaunya masih berubah ke biru nih. Ya betul. Nah, kalau itu enggak, itu dia hijau terus. Oh, udah paten ini ya. Oke. 3,5 tapi masih boleh nego lah. Nego-nego sambil ngopi kita. Ngopi di sini. Oke, dari semua koleksi kita ini bisa telepon atau WA ya? Bisa. Nomornya WA berapa, WA, Bang? Tidak siap dia. Jadi teman-teman yang mau kesini bisa langsung hubungin WA kami ya. 0813-8074 3-4 kali. Bisa WA, bisa telepon dengan Bang Ferry. Bisa juga lihat di Facebook kita nih, karena kita sering live ya. Nah, Facebooknya tuh. Tuh, Del Ferry Jambak. Oke. Oh, banyak postingan kita tuh live tuh ya. Live ini. Live offline dan juga di offline. Tapi banyak di Facebook itu sudah ada ininya, liputannya ya. Oke. Okay. Ini bisa telepon, bisa WA ya. Bisa WA. Oke, okay, sahabat Daeng. Langsung aja nonton sambil ngopi di rumah. Boleh. Tuh, Del Fiero ya. Langsung aja di situ hiburan juga tuh. Pilihannya juga banyak karena banyak kita pilihan, sering update ya. Juga ya. Oke, okay, kalau gitu sahabat Daeng, itu tadi hasil liputan saya di lapaknya Bang Ferry. Bisa langsung merapat di juragan bacaan doko Jatinegara. Oke, Bang Ferry, terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Banyak buat sahabat waris. Amin, terima kasih. Amin, yang penting kita semuanya pada sehat. Salam kopi gratis. Tetap semangat ya, Bang ya. Mantap. Oke, sahabat Daeng, itu tadi review saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Mana ini aja nih. Sini lagi nih. Oh, biangan. Biangan. Biangan.